Halo Rek, balik mana di channelku Bon Mars Melody, jalan-jalan keliling Indonesia. Yeay! Yo Irek, balik mana? Perjalanan kita kali ini kita akan mengunjungi salah satu lokasi wisata yang berlokasi di daerah Sukosari, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Aku dapat lokasi ini dari salah satu subscriber kurek. Katanya view-nya sangat menarik. Terus gak usah kesuwen, ayo kita berangkat. Shoo! Untuk sampai di lokasi ini kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit jika kita berangkat dari Surabaya. Tapi dengan view seperti ini rasanya sih nggak kroso ya Rek yo, meskipun perjalanannya agak jauh. Nah Rek, kita sudah sampai, kita bayar parkir dulu Rek. Oke Rek, kali ini aku lagi berada di salah satu tempat wisata, tepatnya di daerah Trawas, Trawas Mojokerto Rek. Namanya Potuk Suko. Potuk Suko ini bisa dibilang cocok bagi ini ya, pecinta bunga, pecinta kembang. Karena di sini banyak kembang-kembang. Tempatnya juga asik sih, healing banget. Mantep Rek. Kalian perlu kesini. Harga tiketnya murah Rek, cuma 5.000 tok. Kalian cukup bayar parkir, tinggal masuk. Ya kalau mau beli jajan, beli minuman, beli snack, ya tinggal pesen aja sih. Keren kok tempatnya. Potuk Suko diresmikan oleh Bupati Mojokerto, Dr. Haja Ikvina Famawati pada tanggal 1 April 2021 Rek. Jadi masih terbilang lumayan baru ya, baru sekitar 6 bulan yang lalu. Sesuai dengan namanya, Rainbow Garden, atau disebut juga dengan Taman Pelangi, di Potuk Suko, mata kalian akan dimanjakan dengan berbagai macam bunga dan tanaman yang ada di sini, Rek. Ditambah lagi dengan pemandangan gunung yang bisa kalian lihat dengan jelas.
bisa dipastikan liburan kalian akan sangat menyenangkan. Di Putuk Suko juga dilengkapi dengan wahana permainan untuk anak-anak, Rek. Jadi bagi kalian yang berlibur bersama dengan anak, keponakan, atau adik-adik kalian yang masih kecil, tempat ini bisa dijadikan jurus terakhir ketika si bocil lagi rewel. Sini juga disediakan persewaan mobil ATV, Rek. Jadi bagi kalian yang suka dengan off-road, nah bisa dicoba nih. Iya, Rek. Di sini juga disediakan tempat nongkrong yang view-nya langsung menghadap ke sawah. Tempatnya unik, Rek. Seperti ngopi dalam tenda, yo. Sekarang aku berada di salah satu spot favorit yang ada di Putuk Suko. Berarti ini spotnya di atasnya kafe tadi ya, kafe Putuk Suko. Dari sini kalian bisa lihat semua, Rek. Bisa kelihatan jelas semuanya di sini. Sedikit informasi untuk kalian, Rek, kalau bisa kalian kesini jangan siang hari, soalnya ya lumayan panas, mendingan sore atau pagi sekalian. Kalau siang sih lumayan terik mataharinya, meskipun view-nya bagus gini, tapi kalau siang panas, Rek. Tak lihat tadi suhunya di angka 32 derajat, lumayan panas. Tempatnya nyaman sih, nyaman, harganya juga murah. Kalau untuk healing murah-murahan, murah meriah, sangat recommended, Rek. Kalian maju ke sini sih. Kalau anak-anak kecil, di sini juga ini juga banyak wahana permainan juga. Untuk harga makanannya juga terbilang cukup ini, cukup apa? Cukup terjangkau lah. Harganya mulai antara 10.000 sampai 15.000. Overall oke lah, oke, murah, tapi view-nya bagus banget. Recommended banget sih. Bagi kalian yang nanya, Rek, kok sendirian tumben? Kebetulan hari ini pasukan pulang pada ini, pada ada acara sama keluarganya sendiri-sendiri. Jadi gak apa-apa lah ya, sekali-sekali lungo ijenan. Biasanya kan aku rame-rame ya. Cobaan, Rek, cobaan kesini. Asik kok tempatnya.
Menurut informasi yang aku dapat dari salah satu staf di Putuk Suko, tempat ini buka setiap hari, Rek. Buka mulai pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nanti kalau misalkan coronanya sudah hilang, kemungkinan akan buka 24 jam. Mantul yo. Sedikit review jalan-jalanku di Putuk Suko. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian. Terakhir, mari kita nikmati indahnya alam Indonesia. Bye-bye.